sama. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oi, kelarangan tu? Ha, dari belah hek dia. Ha. 58. 58. Ha. Spek 58 eh? Ya. Yeah. Ya, saya tak gambar. Okey guys, ini adalah motor e-bonus 110, tapi enjin dia sama dengan Epa Craftsman. Ha, okey. Pendek sangat lah. Tak, sebab ni pakai air pedi. Test mesin.
Okay guys, jadi motor ini adalah spek 58 ke engine E5 class 1 engine dia. Jadi dia pakai crankshaft. Crankshaft padu lah kan, crankshaft biasa, tak jerut. Dia block hanya 58mm. Carburetor seperti yang kita nampak adalah TS125. TS125. Okay, jadi sangat padu lah. Kita tunggulah Abang Idul lah, kita ada test mesin. Jadi kalau buat-buat test mesin ni, Abang ni memang dah biasa. Abang Adi nama dia. Jadi Abang Adi ni dia dah biasa setting-setting motor bagi engine. Jadi tim CDT bagi kepercayaan penuh kepada Abang Adi tu untuk menjadi tim CDT dalam proses memberikan ketahanan pada mesin lah. Jadi kita tunggu Abang Adi. Dia test motor dia. Kan? Dia pergi ke arah sana. Jadi sahabat boleh tunggu sebentar untuk kita sama-sama menyaksikan apa yang berlaku. Okey. Okey, jadi kita tunggu sekejap. Duduk sini lah, teduh sikit. Sini teduh sikit. Tengok dulu semak-semak ni, paham-paham lah. Okey, jadi apabila kita up mesin kita, kita punya big bore itu lagi besar, kita punya piston lagi besar, blok lagi besar, maka akan meningkatkan lagi kuasa kuda motosikal kita. Okay, jadi sahabat boleh mencubalah resipi tadi kan, tapi blok 58 tu kira tanpa alih tiang. Mana spek blok tadi, blok saiz 58 tanpa alih tiang, bunyi memang padu lah. Sahabat boleh tengok tadi kan. Okay, jadi bunyi padu. Jadi kita tunggulah Abang Adi kita ni sampai. Mana dia? Kan kita tunggu. Mana dia ni? Ni main berapa kilo ni? Jauh gaya test. Kita tunggu eh. Oh, itu adalah motor LC 135. Lama. Putus. Ada power sangat.